akhirnya. Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Ya. Jadi Bunda Nanda gimana nih? Bunda Nanda. Bunda Lisa. Mohon maaf. Biasanya ada dua Bunda. Iya, Bu. Ya, Ramadan ini. Apa-apa. Satu. Jadi Bunda Melki. Iya. Faktor U jadi lupa. Iya benar. Jadi gimana Bunda Nanda? Bercanda. Saya ingat. Kalian ini ingat. Ingat. Gimana Bunda Lisa nih? Supaya aktivitas buka bersama kita itu bisa bernilai ibadah apa yang harus kita lakukan. Ladies and gentlemen. Ih, keren banget dah. Orang Jepang ngomong begini, Bang. Apa tuh? Kuchiwa wazawai no moto. Hai. Kuchiwa wazawai no moto. Baca tuh saya. Pakai dibocorin. Jangan dibocorin, Bunda. Biarin, gak apa-apa, udah biasa itu. Biar orang baca sekarang. Biar kesannya pinter ya. Apa artinya, Bunda? Iya, jadi mulutmu adalah sumber bencana. Oh, mulutmu sumber bencana. Iya, ketika kita mau buka bersama, jangan sampai menghilangkan pahala puasa karena demen gibahin orang. Awal pertama mah, bener banget buka bersama. Lama-lama ngomongin orang, ngehasud orang, dengkiin orang. Ya. Yang kedua, sharinglah tentang keilmuan. Ketika buka bersama, bagaimana caranya kita menumbuhkan atau menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dan jadikanlah itu ajang untuk berbagi. Bisa jadi untuk penggalangan dana, agar semuanya bernilai ibadah. Ingat-ingatlah lagi bulan puasa, gak boleh ngomongin gitu ya. Gitu. Jadi jadiin buka bersama ini sebagai perbuatan kebaikan, menjalin tali silaturahim, gitu. Saling mengingatkan gitu ya. Saling berbagi juga, berbagi sama orang-orang yang membutuhkan, sama juga, bukber juga, buka bersama juga. Gitu ya, semoga tayangan hari ini bisa memberikan manfaat buat bunda-bunda semua ya. Amin. Buat Bunda Betaria Sonata, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Bunda Nanda. Lisa. Bunda Lisa. Bunda Orla lagi. Terima kasih ya, sama Bunda Lisa. Sama Bunda. Iya, Bunda Melki. Bunda Melki. Panda-panda, Bun. Terima kasih ibu-ibu juga itu. Arrohi. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, berkahilah perkumpulan ini ya Allah. Dan hapuskanlah dosa-dosa kami ketika kami keluar daripada perkumpulan ini ya Allah. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Bunda Betaria. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih ya Bunda udah hadir studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Nah, kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung studio kami, langsung aja DM di Instagram atau email ke sini nih. Insya Allah kita akan ketemu lagi setiap hari di bulan Ramadan. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.